Salam kemenangan buat kita semua. Pada masa pasca ini, kita kembali akan menerima berkat dari Tuhan melalui renungan yang kita dengarkan pada hari ini. Kita berdoa, kami bersyukur untuk kemenangan Kristus dalam kehidupan kami. Ia memberikan kami kemenangan dan juga pengharapan dalam kehidupan kami. Biarlah kami kembali mengalami dan berjumpa dengan kuasa kemenanganmu dalam renungan yang kami akan dengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara renungan pada hari ini akan dilandasi dari surat kolose pasal 4 ayat 2 yang berbunyi demikian. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada waktu itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara sekalian, berdoa merupakan salah satu hal yang belakangan ini sangat tekun dan juga rajin dilakukan oleh banyak orang karena adanya pandemi COVID-19. Selain kita berdoa meminta perlindungan Tuhan buat diri kita, keluarga kita. Kita pun gencar berdoa agar pandemi Covid-19 ini dapat segera berlalu baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia ini. Jadi boleh kita katakan bahwa kita tekun berdoa karena ada target yang hendak ingin kita capai. Demi kenyamanan, demi kepentingan diri kita sendiri, bukankah pandemi COVID-19 telah mengganggu kenyamanan kehidupan kita, membatalkan berbagai macam kegiatan kita, merusak berbagai macam rencana yang telah kita susun, bahkan membuat kita merasa tidak nyaman karena gerak ruang gerak kita? dibatasi. Tidak heran kalau kita memulai mendesak Tuhan agar segera menjawab permohonan doa kita. Agar segera menjawab permohonan yang kita panjatkan kepadanya supaya pandemi Covid-19 ini dapat segera berakhir supaya kita kembali menikmati kenyamanan kehidupan kita. Padahal berdoa itu bukan cuma sekedar permohonan Berdoa adalah kita mencari tahu apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Berdoa adalah kesempatan kita mencari tahu rencana Tuhan. Mencari tahu apa yang Tuhan ingin kita nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan dalam Kolose 4 ayat 2 dengan jelas mengatakan, "Bertekunlah dalam doa." Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ternyata berdoa membutuhkan namanya ketekunan. Dan bertekun itu berarti setia melakukan sesuatu. Lawannya ialah kemalasan dan mental mudah untuk menyerah. Saudara berdoa lebih sekedar mendapatkan jawaban. Tapi berdoa kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Berdoa adalah kekuatan iman kita. Supaya kita tetap bisa mawas diri. Tidak menarik diri dekat dengan dunia. Tapi menarik diri kita semakin dekat dan juga melekat kepada Tuhan. Berdoa juga merupakan cara kita menyatakan syukur di dalam keadaan apapun kepada Tuhan. Tuhan, bahkan berdoa juga merupakan sebuah pelayanan yang dapat kita berikan kepada sesama kita dengan mendoakan mereka. Saudara sekalian, janganlah pernah berhenti berdoa, jangan malas berdoa, karena berdoa merupakan nafas kehidupan kita sebagai orang beriman. Teruslah berdoa, bukan hanya supaya Allah memberkati. Segala upaya dan usaha kita untuk mencegah, untuk memutuskan penyebaran COVID-19, tapi teruslah juga berdoa supaya kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam keadaan apapun yang kita jalani sampai hari ini. Dan ingatlah, saudara, kalau pandemi COVID-19 telah berakhir, bukan berarti kita pun mulai jadi malas berdoa tetaplah bertekun di dalam doa. Karena dengan kita tekun berdoa, kita menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita pun berbagi berkat dengan sesama. Selamat Pasca, tetap sehat dan berpengharapan Tuhan besertamu. Kita kembali berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami tekun berdoa bukan untuk mendapatkan apa yang kami mau dan kami inginkan. Tapi kami tekun berdoa karena kami datang bersandar pada pertolongan Tuhan. Kami ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga berbuah berkat bagi sesama. Jangan biarkan kami berhenti berdoa di kami sudah mendapatkan apa yang kami doakan kepada Tuhan. Namun biarlah kami terus berdoa, bukan soal jawaban yang kami terima tapi dengan berdoa kami belajar mendengarkan pimpinan Tuhan, mengikuti suara Tuhan dan juga belajar melakukan apa yang engkau kehendaki. Biarlah kami terus berdoa buat pandemi COVID-19 ini agar segera berakhir dalam kuasa pertolongan Tuhan. Berdoa buat kesehatan kami dan juga berdoa supaya kehidupan kami pun tetap memancarkan kasih dan berkat Tuhan. Berkatilah kami sepanjang kehidupan kami pada hari ini, lindungilah kami dalam kuasa pertolongan-Mu. Karena kami berdoa dan berpengharapan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. A friend we have in jesus